Aceh, sejarah perjuangan mendaulatkan negara Islam 1873 hingga 2005. Itulah salah satu judul buku yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Universiti Malaya. Tidak tanggung-tanggung buku ini beredar di tingkat antarabangsa ataupun tingkat internasional. Buku ini yang ditulis oleh Dr. Yusra Habib Abdul Ghani mempunyai 8 kandungan yang kandungan tersebut mengupas semuanya tentang perjuangan rakyat Aceh dan perjuangan mendirikan negara Islam Aceh serta matlamat penubuhan GAM untuk mendirikan negara yang bebas dari kontrol pihak asing dan asing. Dalam buku ini juga dijelaskan dan biar masyarakat Aceh tahu kenapa Dr. Tunku Hasan Muhammad ditiru menubuhkan AIM atau Aceh Merdeka di awal perjuangan hingga menjadi negara. Buku ini juga bukan asal-asal ditulis saja, akan tetapi sudah diverifikasi atau pengesahan yang dilakukan lebih dari 10 pakar sejarah yang bergelar doktor dan profesor yang ada di Malaysia. Itulah salah satu karya anak bangsa yang menerobos pasaran internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin wal muslimah dimanapun antum berada, hari ini hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan 13 Rajab 1442 Hijriah. Saya Tengku Abdul Wahid dari Aceh menginformasikan beberapa hal bagi kepentingan, kebutuhan bagi kita bersama, yakni adalah umat Islam dimanapun antum berada. Yang pertama, kami menyatakan mengenai hal ikhwal pernyataan bahwa Aceh adalah daerah yang termiskin. Ini adalah perlu kita ketahui bersama, Aceh miskin setelah bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu kehidupan kami sangat mewah. Kami bangsa Aceh dulu bisa membantu saudara-saudari Muslim dimanapun, ke Palestina kah, di mana saja, bahkan bisa membantu untuk persiapan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kami bergabung dengan Indonesia dengan sistem yang ada di Indonesia, maka kami merasa seperti terjajah sehingga akibatnya kami menjadi salah satu provinsi yang termiskin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan label bahwa Aceh sebagai provinsi termiskin, maka efeknya sangat bahaya kepada pelaksanaan agama Islam, pelaksanaan syariat Islam. Seolah-olah provinsi lain mengatakan bahwa jangan terapkan syariat Islam kalau tidak mau miskin. Artinya, kalau menerapkan syariat Islam, lihat seperti Aceh. Apa yang terjadi? Akan menjadi provinsi yang termiskin. Bahwa kami nyatakan Aceh bukan provinsi termiskin. Tapi dibandingkan dengan dulu, memang iya. Kami sekarang dalam keadaan miskin, susah. Setelah kami bergabung dengan NKRI. Tetapi kami tidak seperti dilabelkan termiskin dengan melaksanakan syariat Islam. Ini adalah kepada kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, ini adalah politik untuk menghancurkan Islam. Mereka mengatakan kita adalah provinsi termiskin, maka efeknya saudara-saudari kita di Indonesia tidak berani untuk menerapkan syariat Islam seperti yang ada di Aceh. Ini yang pertama. Yang kedua, kami menghimbaukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hai Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, bersuaralah, tegakkanlah hukum Allah. Islam tidak akan jaya kecuali dengan menerapkan hukum Allah secara kafah. Kalau hari ini
kita berani menerapkan hukum Allah secara kafah, yang kami maksudkan adalah benar-benar hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Potong tangan kepada pencuri-pencuri koruptor, rajam kepada orang-orang penzina, dan qisas kepada pembunuh-pembunuh. Maka dengan tegaknya hukum Allah di Aceh, maka hari itu juga Aceh akan menjadi hebat seperti dulu. Kepada dewan seluruhnya dari berbagai partai, maka mari suarakan kebenaran, tegakkan Islam. Jangan tunggu umatnya baik. Islam tidak akan hebat kecuali dengan melaksanakan hukum yang kafah. Tegakkan hukum, insyaAllah rakyat Aceh, umat Islam yang ada di Aceh akan tertuntun, akan menjadi umat-umat yang baik, akan menjadi daerah contoh bagi daerah yang lain, akan menjadi orang-orang yang baik karena hukumnya sudah tegak. Maka kepada Bapak Dewan, ulang sekali lagi, terapkan hukum Allah secara kafah. Dan yang terakhir, kepada Bapak Gubernur, kami daripada rakyat, Bapak Gubernur, antum perlu tahu bahwa sudah begitu banyak jatuh korban setelah vaksin dan orang trauma setelah mereka mendengar akan divaksin. Maka harapan kami kepada Bapak Gubernur untuk tidak arogansi memimpin Aceh. Jangan dengan diktator, dengan tangan besi memimpin Aceh. Bebaskanlah mereka yang mau vaksin silakan, yang tidak mau vaksin silakan. Maka kepada seluruh bangsa Aceh, antum TNI kah, Polri kah, antum dinas kesehatan kah, petugas guru kah, siapapun antum, maka jangan pernah takut gentar untuk menyatakan sikap. Kalau mau divaksin silakan, kalau tidak mau maka nyatakan tidak mau. Karena hal yang belum jelas, dan bahkan akhir-akhir ini sudah banyak jatuh korban setelah vaksin. Kepada Bapak Gubernur, saya harap untuk menarik kembali pernyataannya, pergubnya untuk memaksa PNS khususnya untuk vaksin. Jangan bawa Aceh ini kepada daerah yang bergejolak seperti dulu. Kita sudah aman, damai. Maka jangan salahkan rakyat. Kalau terus-terus dipaksa, maka rakyat pasti ada batasnya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kulil haq walau kana muran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi segenap kaum muslimin wal muslimah. Saya ulangi, Islam akan hebat dengan melaksanakan hukum secara kafah, dan kepada pemimpin khususnya Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak gubernur kontrol kerjaannya. Jangan sampai menjadi pemimpin yang diktator. Dan kepada Bapak Gubernur, silakan introspeksi diri sebelum anda menyesal dan akan sebelum anda meninggal dan memaksa kehendak, apalagi memecat orang yang sudah menjadi PNS atau kontraktor, orang-orang yang masih kontrak pekerjaannya. Ini adalah zalim, dan orang zalim ini adalah wajib dilawan, dan orang zalim ini adalah akan dibalas oleh Allah di dalam neraka jahanam. Demikian sebagai nasihat kami kepada diri kami dan kepada seluruh umat Islam di mana pun berada, lebih khusus di Aceh. Demikian video ini kami buat, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.